Bagaimana semua pen mempunyai Rinnegan? Sebelumnya gue jelasin dulu kalau keenam pen ini memiliki mata Rinnegan dan saling terhubung. Rinnegan keenam pen ini adalah proyeksi dari Rinnegan milik Nagato melalui tongkat cakra. Kalau kalian gak tahu, tongkat cakra itu yang ada di belakang tubuh Nagato. Jadi Nagato ini mengendalikan pen dan juga membagi cakranya keenam pen tersebut. Jadi apakah benar kalau keenam pen itu mempunyai Rinnegan? Jawabannya adalah benar, tetapi bukan Rinnegan yang asli. Kenapa bisa begitu? Karena yang asli hanya milik Nagato saja, sedangkan yang ada di Nampen hanyalah proyeksi dari Rinnegan asli. Simpelnya kayak Rinnegan KW lah ya.